ashamed of all my scars. Woo! Run away, they say, no one will love you as you are. But won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are close. Kepala gue merinding weh. Ya. Satu lu jenggot gue, jenggot tipis. Tau gak? Satu, kepala lu merinding mah itu migrain lu mah. Satu yang pasti ya, nama kamu siapa? Nama saya Rambu Piras, dipanggilnya Dini. Dini? Rambu Piras panggilannya Dini. Wah keren, keren. Udah nyambung, udah kayaknya udah nyambung. Yang jelas, kamu kelihatan paling gak ada beban sih, nyaman banget. Iya. Gokil, gokil. Makasih. Saya cuma ngebayangin dia, dia akan punya konser sendiri. Lama lagi, saya akan kasih tahu caranya gimana. Karena saya tuh kalau konser ya, saya tuh udah berkali-kali konser. Oh, sudah. Ya. Siap. Saya ini pemegang rekor di Indonesia 7 kali konser berturut-turut. Ya, ya, ya. Dia udah masuk level itu, udah masuk timnya Titi DJ, Coach Titi DJ. Iya. Susah nih. Susah ya. Coach Anggun? Jadi kamu harus berkarir di Indonesia. Kalau sama Anggun, jauh. Ya, masih harus belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis. Aduh, jauh. Lama perjalanannya. Kalau sama saya, kamu bukan hanya bikin konser, bikin album. Kalau sama Coach Siti pakai bahasa kalbu aja cukup ya. Oke. Kenapa saya yakin kamu bisa menjadi penyanyi, menjadi diva bahkan. Diva yang akan datang. Karena suara kamu itu ya, itu benar-benar kualitas diva. Jadi itu yang kamu harus camkan ya. Bagaimana itu bisa lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi, itu cuma saya yang bisa kasihin kamu. Terima kasih. Satu kata kunci yang gue tangkap ya dari penampilan lo. Lo bisa nyanyi, jelas lo ada di Deep Voice. Banyak juga penyanyi yang lain bisa nyanyi di sini. Tapi lo tuh fearless, lo gak ada takutnya sama sekali. Lo nembak semua nadanya, gak pakai ragu-ragu. Lo bisa deliver itu ke semuanya. Yang lo sampein ke sini bukan cuma suara doang, tapi rasa. Dan energi itu berasa. Ngomongin soal konser, kita juga setuju. Lo mungkin dalam waktu dekat bisa punya konser, bisa jadi diva. Tapi lo tau gak apa yang lo butuhin untuk punya konser? Lagu. Kalau lo gak punya lagu, lo mau nyanyiin lagu siapa? Nyanyi lagu kita. Ya nge-cover dong. PD aja naiknya gara-gara lagu orang. Betul. Tapi bener juga. Apa? Sorry gimana? Tapi, lagu lama. Iya. Itu tapi kan ngomong hari sabar. Hari sabar. Tapi kan ngomongin konser kan berarti harus punya lagu banyak. Gue mungkin cuma bisa ngomong kalau gue bersedia banget bikin lo lagu seperti apa yang lo mau gitu. Mungkin jangan kebanyakan mungkin. Jobnya lagi kebanyakan paling enggak tenang aja. Ya, 3 tahun lagi baru.
Nah, kita berdua tuh well network banget. Kita tuh banyak banget teman produser juga yang bisa kita kenalin ke kamu. Bener. Coba ya. Mungkin gue kalau misalnya ngomong gitu doang tapi gak ada validasi dari orang lain bahwa gue bisa nyiptain lagu yang bagus buat lo. Kayak coach-coach sebelah ini kan gak ada validasi ya. Cuma kayak ngomong aja gitu. Pasti akan timbul pertanyaan ya. Mendingan gue telepon teman gue ya. Aduh, jadi udah mulai deh, mulai. Main koneksi. Itu main koneksi ya. Oke. Sorry, teman kita banyak, sorry. Ini siapa sih yang mau ditelepon sebenarnya? Siapa? Lo ada pulsa gak? Ada lah. Masih musim pulsa. Ada kok. Halo. Assalamualaikum. Jadi produser gak punya pulsa. Speaker. Kamu tersambung sama Yofi Widianto. Wow. Mas Yofi. Ya, halo. Mas Yofi, di sini ada Dini. Dini suaranya bagus banget, Mas Yofi. Tapi Mas Yofi setuju kan, kalau penyanyi itu nggak lengkap kalau belum punya lagu. Betul banget. Kira-kira kalau Dini masuk tim aku Dini sama Vidi, bisa nggak sih kita bikinin lagu yang tepat buat dia? Buat dia, buat lagu. Apalagi yang harus diraguin dari Nino dan Vidi. Wow. Mas Yofi. Iya. Yeah. Jadi ini keadaannya, ini 4 kursi muter. Jadi ada Coach Titi DJ, ada Coach Anggun, sama Coach Arman Maulana. Mas Yofi boleh bantuin gak sih untuk bujuk Dini masuk ke timnya Vidi Nino? Karena nih kita kan satu-satunya yang junior. Muda, yang junior. Bisa dibantuin gak dibujuk Dininya gitu? Dini mana Dini ya? Dini mendengarkan kok Mas. Halo Mas Yofi. Dini, hai. Hai. Dini, yang lain-lain juga bagus sih sebenarnya, tapi Nino dan Vidi itu paling muda daripada Kang Arman juga. Pasti lebih muda, pasti ada sesuatu yang baru. Ada semangat baru. Kalau Kang Arman mah sama Mas Yofi aja. Yofi mah ngajak gelut, mana emang ngajak gelut, Kai. Arman mah sama aku aja makan-makan siomay di Bandung. Mas Yofi pengen denger Dini nyanyi salah satu lagu Mas Yofi gak? Coba. Menurut aku gak ada orang Indonesia yang gak bisa nyanyi lagu Mas Yofi, pasti Dini bisa. Nah lo. Ayo. Dikit. Satu bait aja gitu, biar Mas Yofi juga dengar. Kalian berdua gak pede banget sih sampai minta bantuan Yofi? Enggak. Ini peluru, namanya peluru. Gak pede ya mereka. Minta bantuan dari pihak lain. Iya, itu gak pede banget. Dari pihak luar. Udah berdua masih minta bantuan. Ya tetep aja, berarti bener. Wajar umur-umur. Iya. Oke. Dini udah siap. Oke. Mas Yofi. Ya. Ini untuk Mas Yofi, tapi suara ngomongnya udah enak ya. Sebentar ya, saya coba. Cantik. Bukan ku ingin mengganggumu. Tapi ku selainmu. Walau mentari terbit di utara. Hatiku hanya untukmu. Ada hati yang telah disedang penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang akan ku pita. Makin sayang sama Dini. Dini, wow. Ini kesungguhan dari Nino dan Vidi. Sungguh kita sayang sama kamu. Jangan ada lagi yang ganggu kita ya. Jangan ada Anggun, jangan ada Arman, jangan ada Titi DJ. Biar kita berdua aja. Sebelumnya makasih banyak ya Mas Yofi. Thank you Mas Yofi. Makasih banyak. Sama-sama, salam buat semua. Ya. Terima kasih Mas Yofi. Dini bisa ngebayangin kan? Bagaimana gak pedenya mereka. Dini bisa ngebayangin betapa banyaknya teman kita dari berbagai macam usia dan dari berbagai macam genre. Kamu nanti, nge-coach kamu nanti, apa-apa minta bantuan. Padahal udah berdua. Ibu Titi DJ, di industri musik sekarang ini gak bisa kita survive sendirian. Kita tuh lagi zamannya kolaborasi. Ya kalian perlu kolaborasi berdua, ngapain lah. Kita boleh komentar gak? Masih ada dua lagi. Oh iya. Sok, mangga atuh. Mangga. Ngomong-ngomong soal minta bantuan, aku punya lo WhatsApp-nya
Coach Titi juga ke aku minta bantuan bikin lagu. Aku bukan deh, coach lain mau ngomong. Sok atuh. Dini. Ya. Buat aku tuh kamu tipe penyanyi yang bikin senang penyanyi lain dan bikin senang juga publik. Kamu tuh punya suara yang bikin kita tuh kepengin sekali dengerin lagi, bikin kita kayak seperti ketagihan. Terus terang begitu kamu ditembak dengan mereka berdua, kita udah ngerasa ada oke deh, tapi sebagai penyanyi. Ya. Aku cuma mau bilang kamu tuh malam ini udah full package. Bener. Lihat deh, cantik kan? Cantik. Dan ada stage presence-nya tuh ada. Coach Anggun, gue tuh juga suka bingung ya. Kalau coba deh, lo denger dia ngomong sambil lihat dia ngomong juga. Kesirep lo. Sirep. Makanya gue ngeliatnya sana aja. Pelan, tapi kayak sini yuk gitu. Bener, lihat deh, cantik. Ini emang hipnotis presence-nya sih sebenernya. Jadi buat aku tuh bener, jadi apa sih namanya. Terus terang aku gak tahu yang aku bisa kasih ke kamu tuh apa. Nah kalau kita tahu. Tunggu. Tahan. Tapi yang jelas soalnya tipe suara seperti kamu atau tipe penyanyi seperti kamu kayaknya gak butuh apa-apa. Gak butuh banyak sesuatu. Gak banyak yang harus dibenerin. Karena kamu dengan natural, dengan secara natural, kesannya tuh udah sangat tahu tempatnya di mana. Dan ini tuh langka sekali. Dan buat aku, walaupun kamu gak, ujung-ujungnya mungkin nanti gak milih aku. Aduh bisa banget. Aduh, ini merendah untuk meninggi ini. Bukan. Bisa banget. Aku udah jelas, pokoknya malam ini aku beneran ketemu satu penyanyi yang aku tuh bisa, kayaknya bisa bilang, aku tuh ngefans sama kamu. Oke. Bisa banget. Ya, oke, gue ya, sekarang gue. Gue ya. Dikit aja deh, gue dikit. Dini. Gue pasti yakin kalau lihat kamu lihat saya pasti paling lemah. Lu wanita pasti melihat wanita Anggun, melihat Titi sebagai diva Indonesia gitu kan. Wah, gue paling boncot deh pasti, betul. Tapi kalau kamu seorang penyanyi yang mau mengambil resiko, sedap. Okay, pasti resiko. Justru dari saya masukannya yang beda daripada yang tidak sewarna musiknya dengan kamu. Jangan mau resikonya kecebur. Oh, resikonya parah. Sama kita kalau resikonya besar. Dan yang udah dua orang dan pengen beberapa ilmu-ilmu yang tidak pernah kamu touch, mari masuk tim saya. Masuk tim Arman. Ya, oke, Dini. Ya. Waktunya memilih. Sebelumnya terima kasih banget. Terima kasih banget buat Coach Titi, Coach Vini dan Nino, Coach Anggun dan Coach Arman. Saya mau ngumumin siapa yang saya pilih. Sekarang saya mau pilih dengan lagunya Coach tersebut. Aduh, saya coba. Mas Oni minta tolong E. Waduh, udah tahu lagi kunci di mana. Buat lagu gue nih pasti. Thank you Mas Oni. Takut, ku tak berani lagi. Jumpa dia, kamu bagus sekali, kamu hebat. Kurang. Buat gue. Tim Anggun. Terima kasih. Coach Anggun, request kita kalah besar nih. Tadi nyanyi baru dikit. Boleh dong duet berdua. Ayo dong. Berduet. Saya terima kasih. Buat menghibur kita-kita nih, Coach yang kayak aduh gak dipilih. Tapi Mas Oni itu tadi nadanya rendah. Wow. Ini kongres. Kamu tinggi sekali ya, kita udah naik begini aja masih agak sama ya. Kongres Din. Sama-sama. Gih banget. Ren. Lagi?
Banyak-banyaknya, oke? Okay? Nah.